Pemirsa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu mengingatkan semua pelaku usaha yang akan mengurus izin lingkungannya agar tidak lagi ke Manokwari, Provinsi Papua Barat, tetapi sekarang sudah bisa diurus di Provinsi Papua Barat Daya. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu di Kota Sorong dalam mempertanggungjawabkan keluhan para pelaku usaha yang selama ini mengurus izin lingkungan harus ke Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kepada awak media, Kelly Kambu menyatakan kedepannya sudah tidak lagi karena Dinas Lingkungan Hidup Provinsi telah diusulkan ke pemerintah pusat untuk mengeluarkan SK dibentuknya Tim Analisis Dampak Lingkungan. Kelly menyatakan dengan dibentuknya izin kelayakan, maka ke depan semua urusan izin lingkungan harus diurus oleh para pelaku usaha sendiri. Sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, menyampaikan kepada warga, termasuk para pelaku usaha, kemudian pemerintahan yang ada di kabupaten kota, terutama pada Dinas Lingkungan Hidup dan sektor-sektor lain yang terkait dengan pengurusan persetujuan lingkungan, sejak terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja, ini belum berjalan maksimal. Sehingga semua urusan yang terkait dengan kajian AMDAL bagi wilayah 4JOB itu semua berurusannya di provinsi induk. Nah, karena belum terbentuknya tim uji kelayakan lingkungan hidup. Minggu kemarin kami sudah mendapat surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 1043 tahun 2024 tentang pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Dewan Penilai. Jadi pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup ini, kemudian dari Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup ini membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup pada Provinsi Kabupaten Kota. Nah, tim inilah yang bertugas untuk menilai dokumen lingkungan. Nah, dokumen lingkungan itu seperti AMDAL, UKLUPR maupun SPPL. Sehingga para pelaku usaha ke depan untuk wilayah Papua Barat Daya itu tidak lagi ke Papua Barat untuk mengurus AMDAL. Setelah terbentuknya tim uji kelayakan Provinsi Papua Barat Daya, maka kami akan mengajukan nama-nama tim untuk kementerian untuk mendapat persetujuan. Sehingga itu menjadi kelayakan bagi kami untuk melakukan perizinan atau persetujuan lingkungan. Jadi semua kegiatan usaha apapun bentuknya dan apapun namanya yang ada di wilayah tanah Papua maupun seluruh Indonesia itu wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan. Septinus Kambu, CM Channel.